sih. Sebentar. Ini disempat orang ini, flash disk. Lampu, flash disk gak perlu dilepas. Lampu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Official. Kita sudah di dalam mobil. Ini masalahnya touchscreen ya. Touchscreennya sebenarnya ini sensitif, cuman perlu dikalibrasi karena yang disentuh sama yang tersentuh itu tidak sesuai. Jadi yang disentuh, katakanlah yang disentuh itu kopi susu, yang keluar teh. Nah, seperti itu contohnya. Di menu di sini, ya saya bilang menu ya, makanya saya contohkan kopi susu sama teh. Ini kita bersihkan dulu. Sekarang kita coba kita nyalakan. Ya, hati-hati ya kena copyright ntar. Bentar. Oke, nanti aja ya untuk musiknya. Kita keluar dulu. Nah, ini contohnya ya. Kita sentuh back, tapi yang tertombol tuh ini menu, ini menu sebelah kirinya yang ini. Oke. Nah, tuh kita pencet menu di bagian sini. Tidak mau. Bentar. Nih, masalahnya kan di sini. Jadi ketika kita sentuh itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini kecil. Ini saya menggunakan apa ya, kepi plastik yang bawaannya Castel, lem Castel itu. Kalian saudaraku juga boleh menggunakan menggunakan apa namanya, sedotan aqua atau sedotan apa itu yang buat minum itu, boleh menggunakan itu. Jadi ini repot kan kalau tidak sesuai. Sebenarnya yang ini yang bermasalah itu bagian back, terus layar, terus ini apa ini, repeat, repeat. Bentar, ini di stop aja dulu. Oh, ini tombol home. Saya tadi nggak melihat gambar. Ini home, ya. Posisi ini kita mulai kalibrasi. Jadi kita pencet ini tombol pengaturan. Terus di sini ada TS kalibrasi, TS calibrate itu maksudnya touchscreen ya. Touchscreen, TS itu touchscreen calibrate. Calibrate itu ya dikalibrasi supaya settingan standar atau sesuai dengan titik yang kita harapkan. Nah, masukkan kalibrasi layar ya. Nah, dari sini kita pencet pas posisi di tengah tanda plus ini ya. Satu, ini terus diulang-ulang sampai menemukan titik yang diinginkan. Seperti itu, terus sampai nanti ada konfirmasi selesai atau berhasil atau sukses atau apapun itu. Nah, menyelesaikan penyelesaian berarti sudah selesai.
Nah, sekarang kita coba. Nah, ini tadi mencet ini kan tidak bisa. Nah, sekarang bisa kembali. Gitu, saudaraku. Kembali. Kita kembali lagi. Musik. Ini gambar film. Mana tadi? Bukan. Kembali. Ini video DJ. DJ MP3. Nah, ini tadi kan disentuh tangan ya. Sentuh tangan. Tadi mencet ini, mencet kembali itu tidak bisa. Sekarang kita coba mencet kembali. Nah, sekarang bisa kan? Sangat-sangat mudah sekali untuk mengkalibrasi. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah apa ya istilahnya galau ya. Jadi untuk kalibrasi atau misalkan layar sentuh perangkat audio video di kendaraan Anda, saudara semuanya, jika terdapat hal semacam tadi nggak usah panik. Jadi silahkan masuk ke menu. Kalau dipencet menu di sini tuh enggak bisa, ya langsung aja mencet home di sini ya. Gambar apa ini? Seperti gambar rumah ini lah. Home, ya. Ya, mencet home, posisikan ini. Nah, itu walaupun di sini tadi kita mencet pengaturan gambar gear itu, pengaturan tidak tersentuh. Posisikan dimanapun, kanan kiri atas sekitaran ini sampai tersentuh gambar gear. Kalau tadi saya mencet ini kan yang kepencet ini sebelahnya, jadi saya mencet sebelah kanannya ini supaya mencet gambar gear. Nah, karena ini tadi sudah saya kalibrasi jadi enak. Nah, terus pencet TS kalibrasi. TS kalibrasi itu touch screen kalibrasi, maksudnya itu. Jadi kalau saudaraku diminta dikalibrasi aja, cari di sini di pengaturan nggak menemukan itu. TS itu maksudnya touch screen gitu ya. Seperti itu saudaraku, sangat mudah. Jadi karena ini tadi sudah saya kalibrasi, tidak perlu saya kalibrasi ulang karena ini sudah mencetnya sudah enak. Jadi kita coba masuk lagi. Nah, ini kali di ini back ya, back maksudnya itu lagu sebelumnya. Kemudian oh tadi sudah nyala ya ini ya. Ini nah, selanjutnya ini posisi mulai, kita tunggu. Ini jalan ini loh, ini loh jalan ya, jalan. Nah, ini jalan ini ya, 36 37, ini jalan. Ini volume memang saya saya takut kena copyright saudaraku, jadi tidak saya nyalakan. Jadi kalau mau merubah lagu ya tinggal naik aja. Nah, ini tadi kasusnya mencet back tidak bisa. Setelah dikalibrasi, mencet back sekarang bisa. Gitu saudaraku ya. Mungkin itu sementara proses kalibrasi sekarang sudah oke. Nah, sekarang kita ke kegiatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.